Badeka pali ditu Pak. Nyerpis. Mohon atas nyerpis laptop. Beres. Atas. Ya. Diwiatkeun satu mingguan. Mohon. Daya nu terang mohon raksak mah Pak. Rasak mesina namanya. Atas bapak pasti kan, bapak. Pak mangga. Mau cek gambar dulu ya. Sebentar, Bapak. Cek gambar dulu. Sip. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya barusan habis dari suatu toko komputer, dari habisnya revis laptop yang mati total. Ternyata mesinnya rusak, ya ada yang disolder dan lain-lain. Lumayan biayanya kena 550.000. Ya. Bama tadi adaptornya atas masuk? Bama, adaptornya atas masuknya? Adaptor. Mohon. Ini adalah perjalanan pulang. Saya belum dikasih definisi ini mau dikasih judul apa. Judulnya mau dikasih judul apa begitu ya. Ini menuju ke Dadaha, kemudian nanti masuk ke Jalan Hajat aja ya. Saya kasih judul review Jalan Kota Tasikmalaya Singaparna, gitu aja. Boma mau makan, mau minum es dulu. Bade minum es lah mual. Bade minum es lah mual. Bisa rek. Es buah. Ya begitu, kalau dengan isi saya kadang bahasa itu ya apa ya, mungkin terkesan kasar ya. Bama lupa barusan keluar bahasa kasarnya. Ini di video nggak apa-apa gitu. Biasanya emang begitu. Ya, ini kan kerekam. Barusan bisi arek. Kami minum atau nah hok. Ini adalah review jalan Kota Tasikmalaya menuju Singaparna.
Ini adalah jalan tentara pelajar. Jalannya bagus teman-teman. Nggak ada lubang. Apalagi nanti di depan tuh Jalan Hajat Mustofa. Bagus itu. Ya, sebentar lagi kan masuk nih Jalan Hajat Mustofa. Nah, Jalan Hajat Mustofa nih ya teman-teman. Nah, ini masuk Jalan Hajat Mustofa. Di mana di depan itu ada Asia Plaza ya. Bagus itu, jalannya bagus. Nggak ada lubang. Benar-benar jalan paling bagus kayaknya di Kota Tasikmalaya. Ya. Hotel Grand Metro ya. Elizabeth apa ya, barang apa gitu. Andalusia. Kali ini kami tidak ingin menjual rumah kecuali Anda sudah mematuhi protokol kesehatan. Andalusia. Toyota Sinar Mas. Mama kalau mau beli mobil ke sana berarti ya, Toyota Sinar Mas tuh. Tuh itu sebelah kanan Toyota Sinar Mas. Kalau dari Toyota, kalau dari merek Toyota. Tapi kalau dari merek Mitsubishi, kalau tidak salah, sebelah ini, sebelah kiri, Rumah Sakit TMC. Jalannya teman-teman lumayan bagus, emang bagus ya. Asia Plaza sebelah kanan ya. Bema ke Asia Plaza dulu. Tak itu nyarin te sambil bawa si Haira teh asa teu pararugu. Kalau bawa anak sih kayaknya tertarik masuk dulu gitu. Ininya bawa anak ya. Bang Banten sebelah kanan. Ayam bakar hen-hen. Di depan ada stopan. Kita akan belok ke sebelah kanan ya teman-teman. Di depan ada manusia silver. Bukan Silver Queen. Tuh teman-teman. Manusia silver. Oke, kita masuk ke jalan apa nih? Jalan Mayor SL Tobing ya.
Jalan Mayor SL Tebing, teman-teman. Mudah-mudahan video ini menjadi obat kangen ya, untuk teman-teman yang sekarang sedang berada di luar sana, di Jakarta atau di pulau di luar Jawa gitu kan, terus ingin melihat jalan ini, ada kenangan begitu dengan jalan ini. Nih saya perlihatkan, tonton saja sampai akhir ya, ya teman-teman ya, tonton saja. Nih saya perlihatkan nih jalannya, ini jalan. Kalau teman-teman yang punya kenangan ini, kalau bahasa Sundanya itu kagagas, ya kagagas. Dengan melihat jalan ini kagagas, gitu kan. Jadi terharu. Bama, ini direkam, kan? Jadi supaya orang yang ada di luar Jawa nonton terharu, apalagi yang tahu jalan ini, ya, terharu. Jadi obat kangen, ya teman-teman. Ini adalah Jalan Mayor SL Tebing, Kota Tasikmalaya. Hari ini tanggal 10 Maret 2021 ya. Sekalian ini saya mengambil gambar. Jadi nanti kalau misalkan 10 tahun ke depan kayak gimana ini wajahnya ya, jalan ini gitu. Teman-teman bisa uji perbandingan lah nanti itu kan. Gitu loh. Saya nggak cepat-cepat amat menjalankan motornya supaya tidak terlalu ekstrim kelihatan gambarnya ya. Jadi supaya enak gitu dilihat gambarnya gitu, pemandangan-pemandangan alamnya, pinggir jalannya supaya kelihatan. Jadi ya sedikit-sedikit aja. Barusan itu barusan radar Tasikmalaya sebelah kiri. 2 minggu ya. Ininya garansinya, yaitu laptop saya barusan garansinya rusak teman-teman, laptop saya mesinnya. Penggunaannya sih masih Jalan SL Tebing. Mudah-mudahan tidak hujan ya teman-teman sampai di rumah ini. Karena kalau hujan lumayan berabe. Ngerekam jadi batal, maksudnya jadi diberhentikan gitu. Ngerekam jadi diberhentikan karena kehujanan alatnya, bukan di mobil ini kan. Kemudian kitanya basah kuyup, pokoknya ngaduriksakeun lah. Kalau misalkan sampai hujan sedang rekaman begini, udah ada derita saya. Masih jalan SL Tebing, di depan itu ada bundaran. Bypass ya, bundaran bypass. Kadang saya kalau melihat mobil kayak begitu suka ingin begitu kan, gimana gitu kalau misalkan lewat sini.com itu liputan arah jalan kukurilingan kieu na. Kukuringan begininya itu
pakai mobil gitu. Ya, mudah-mudahan jadi doa ya teman-teman ya. Gitu. Nah ya minimal Avanza lah. Mobil Avanza begitu kan lumayan jadi pokoknya betah aja, jadi lumayan nambah betah begitu kukurilingannya. Ya. Ya, mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di depan adalah kita akan ke arah Singaparna. Kita akan ke arah Singaparna ke sini barusan bebas. Nah, ini jalan ke jalan ini ke Singaparna. Ini nama jalannya. Jalan AH Nasution kalau nggak salah, saya cek deh ya, Jalan AH Nasution. Ini menuju Singaparna, jangan belok-belok, udah ya terus lurus, ini akan menuju ke Singaparna. Saya akan berhenti video ini di mana ya? Jangan deh, jangan di Taman Singaparna. Udah ya, di depan rumah saya. Di depan rumah saya aja ya. Di kampung saya gitu kan, di dekat rumah saya ya. Saya akan berhenti video ini di depan rumah saya. Jadi supaya menjadi itu juga, menjadi patokan nanti kalau teman-teman yang mau ke tempat saya, ini video ini ikutin aja ya, gitu. Video ini diikutin aja. Tapi di keterangan video sih sampai dengan Taman Alun-Alun Singaparna, tapi di kenyataan akan saya bikin sampai dengan depan rumah saya saja ya. Gitu, males nyetop video di Taman Alun-Alunnya. Lagian sekalian untuk supaya jadi arah jalan kalau teman-teman mau ke kampung saya kemana ya, ikutin saja video ini. Dulu Bama masih ingat dulu ke Pegat Hujan di dia Bama. Wah, gak kedengar isi saya ini, soalnya tertutup ini kaca helmnya tertutup, jadi nggak kedenger saya ngomong oleh istri saya. Nggak apa-apa deh, Hotel Mangkubumi Indah sebelah kanan. Ini hotel yang dulu saya perpisahan waktu lulus SDM ya, di hotel ini. Wow, Mangkubumi. Oh, fuck. Ih, keren. Jadi tambah keren ini. Barusan ada perumahan tersebut ada bentengnya,
tinggi bentengnya lumayan, benar-benar hebat, hebat sih. Saya berharap saya dapat rumah di sana, gitu. Perumahan apa barusan ya? Pokoknya bagus aja. Berarti pengamanannya itu lumayan hebat gitu kan? Dikarenakan ada benteng segala macam gitu. Jadi untuk masuk ke Perum tersebut harus melewati gerbang depan. Nggak ada lagi jalan lain selain gerbang depan. Gitu. Sebenarnya kayak semacam sebuah kampung pun bisa itu dibegitukan. Jadi di pinggir kampung itu di benteng ya. Jadi benar-benar nanti apa namanya aman gitu. Si kampungnya aman dari pencuri. Ya kan? Jadi orang luar atau orang dalam itu hanya bisa masuk itu hanya dari gerbang depan saja gitu kan, nggak ada jalan lain dikarenakan ada benteng gitu ya. Itu insya Allah aman dari pencuri, kecuali pencurinya ada di dalam kecuali pencurinya ya yang ada di sana, yang misalkan yang jadi apa namanya jadi warga di dalam Perum itu, kecuali begitu ya aman sih dari pencuri gitu kan, dari pencuri ya, dari gitulah pokoknya. Tapi ya nggak aman-aman juga kalau misalkan pencurinya ternyata orang dalam juga di sana yang kontrak, bukan kontrak ya, yang punya rumah di Perum tersebut itu jadi masalah baru itu ya, harus segera benar-benar ditertibkan, kalau bisa diamankan, diautkan gitu kalau ketahuan gitu kan, kan lucu begitu kan. Kalau ada kasus begitu, itunya apa namanya si Perum tersebut itu dikasih benteng ya kan, bagus bentengnya, hanya ada satu pintu gitu, pintu depan, semua harus masuk melewati satpam ya kan. Ternyata kemalingan juga si di Perum tersebut, ternyata yang maling itu salah satu warga di Perum itu misalkan, gitu ya. Kemungkinan besar ya bisa juga terjadi demikian. Nah itu kalau ketahuan ya udah tinggal diusir aja rame-rame gitu kan oleh seluruh penduduk di Perum tersebut, tinggal diusir saja secara baik-baik ngusirnya kan gitu. Kalau dia janji mau berubah ya kasih kesempatan gitu kan, kasih kesempatan. Gitu teman-teman ya, ini ngobrol kemana saja ya. Masih di
jalan menuju Singaparna. Mohon maaf saya agak tidak banyak bicara dikarenakan sudah capek. Sudah agak capek sih, tadi kan berangkat rekaman juga, rekaman begini, ini pulangnya rekaman juga gitu kan. Tapi gak apa-apa, ya begitulah. Mudah-mudahan ini menjadi obat, obat kangen untuk mereka yang, untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang ada di luar Pulau Jawa atau mungkin sedang ada di luar negeri, kemudian punya kenangan dengan jalan ini, ya kan? Ya mudah-mudahan jadi kangen, jadi apa? Jadi obat rindu ya, dengan menonton penampakan, penampilan jalan ini jadi obat rindu, ya kan? Jadi apa? Jadi ya, jadi senang lagi hati ya, jadi suka gitu. Jangan lupa subscribe, kemudian ya apa, dibagikan gitu ke teman-teman yang lain, yang khususnya yang misalkan yang berasal dari Tasikmalaya, ya kan? Misalkan nih teman-teman punya, teman-teman sedang ada di apa, sedang ada di Arab nih sekarang ya, Arab Saudi. Teman-teman aslinya misalkan orang Tasik gitu, kangen kan dengan apa, dengan ingin melihat suasana terkini jalan di Tasikmalaya kayak gimana. Nah ini obat kangennya, ini video ini ya, silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain yang khususnya yang dari Tasik gitu, agar ditonton oleh mereka ya. Dengan menonton tampilan jalan begini ya, jadi obat, obat rindu ya kan, jadi semangat lagi ya kan gitu. Jalan Raya Timur Singaparna ini adalah jembatan Cikunir. Itu adalah Stikes Respati, Tasik Respati, Tasikmalaya. Rumah sakit Respati juga ada di sana. Selamat datang di Kabupaten Tasikmalaya. Tuh kan, berarti ini gapuranya Kabupaten Tasikmalaya. Jadi ini adalah kita masuk ke Kabupaten Tasikmalaya. Kalau tadi yang barusan yang ada gapura itu masih kota Tasikmalaya. Nah ini sudah masuk Kabupaten Tasikmalaya. Warung nasi Rida, aduh. Kalau tadi pas berangkat sih saya ngomongin nama-nama tempat di pinggir jalan. Tapi pas balik ini ya terus terang tadi seperti saya bilang tadi, saya udah kecapean nih. Udah kecapean teman-teman. Jadi menghemat ya, menghemat energi. Tadi soalnya ngomongnya itu tadi pas berangkat ya, jadi video, di video sebelumnya.
Bama ini di itu ya? Iya benar begitu, di Pangkon ya. Iya benar begitu di Pangkon. Ini jalannya agak jelek teman-teman, jadi banyak benjolannya. Yang ke sebelah sini nih dijual tanah. Saya ngambil pinggir begini jalan. Iya. Jalannya jelek teman-teman. Yang ini yang pas di belokan ini, di perempatan ini jelek jalannya. Jadi jalannya agak jelek. Pas perempatan apa tadi teh? Perempatan Cipasung ya. Jalannya agak jelek. Sampai di sini pun jelek kok. Kelihatanlah di kamera sebanyak apa, banyak benjolan-benjolannya. Nah tuh nggak perlu dijelasin dengan kata-kata.
kita ngambil pinggir aja ya. Kita sudah sampai di Kudang. Singaparna. Bama? Bama? Bade beli naon? Bade beli basa mua? Anu genep rebuan? Renya karunya kumaha tuh ari ayah sarwanya kudu pre bikin mie hatunya. Nah, bikin mie aja lah. Libur baso. Kita lurus terus ke depan. Tidak mampir kemana-mana teman-teman semuanya. Dikarenakan libur ngebaso. Ini memang tidak banyak bicara saya dikarenakan udah kecapean. Udah capek ya teman-teman. Ini tadi berangkatnya kan ngomong terus sih. Di depan itu Pasar Singaparna. Jadi beginilah kondisi jalannya. Saya tidak banyak bicara tapi bisa dirasakan oleh teman-teman dengan tampilan video. Kalau misalkan getarnya tinggi berarti jalannya jelek, itu aja sih. Kalau misalkan goyang banget berarti jalannya jelek, pas yang jelek jalannya, itu aja. Kalau misalkan gambarnya mulus banget berarti jalannya lagi bagus, itu aja ya. Karena ini saya nggak pakai stabilizer gitu, jadi apa adanya, nggak pakai stabilizer belum. Mudah-mudahan sih kedepannya ingin pakai stabilizer, ingin ya, tapi belum kesampaian uangnya. Belum beli saya. Mudah-mudahan kedepannya gitu. Ini benar-benar kita record ya. Tampilan jalannya benar-benar kita record tanpa terkecuali.
Sebentar lagi di depan belok kanan. Oh ya, tadi udah sampai ya di itu. Tidak saya sebutkan saking capeknya saya. Apa namanya? Sudah sampai saya. Sudah sampai di apa namanya? Di udah sampai tadi itu, sampai di Taman Alun-Alun Singapana yang tadi. Ini malah sudah mau masuk ke kampung saya, desa saya ini, masuk desa saya, Desa Sukaherang. Jadi tadi udah sampai, tapi saya nggak nyebut nyampe, dikarenakan kegal fokus ya, capek. Udah capek teman-teman, kalau capek begitu, jadi jarang ngomong, emang menghemat energi lah kalau capek. Kalau misalkan dipaksakan ngomong ya capek banget nantinya. Saya video ini akan di-off-kan tepat di apa, di teras rumah saya saja ya. Atau di apa namanya? Bukan di teras rumah sih. Di pas masuk kampung saya saja ya. Di pas masuk itu, masuk apa namanya? Masuk jalan gang ke rumah saya. Iya. Beli es kelapa dulu katanya. Sebelah kiri es kelapa muda. Nah ini dia ya. Yuk. Ini tidak akan di off kan si kamera. Karena belum tamat ini. Pegelnya teman-teman. Pegel loh. Pegel. Aduh, pegel. Pegel lumayan. Allahu Akbar pegelnya. Ini nih tangan tuh. Dari Tasik Kota. Ini berapa menit ya? Saya akan off-kan nanti. Ini sebenarnya sudah sampai di Lewisa Eng ya. Atau saya off-kan saja di sini aja ya. Iya di sini saja deh. Di off-kan di sini saja. Tuh.
Ya sudah, saya off-kan aja di sini ya, supaya nggak tanggung. Jadi ini adalah kampung saya. Itu tuh ada tulisan tuh, selamat datang di Kampung Lewiseeng, Desa Sukaherang, Kecamatan Singapana, Kabupaten Tasikmalaya. Itu adalah kampung saya. Di sana ada jalan dua. Ada ke bawah, ada lurus. Kalau ke bawah itu ke tempat saya, ke Lewiseeng bawah. Kalau lurus itu ke Lewiseeng atas, ya. Kalau misalkan ya udah gitu. Itu adalah jalan ke sayahnya yang ke bawah itu, ke kanan ya. Gitu teman-teman ya. Ya sudah, saya off-kan saja ya. Demikian, jangan lupa subscribe teman-teman channel lewatsini.com ini. Saya udah capek ini. Jadi di off-kan saja sekarang ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.